This is a memory from the past. A man from the Badger tribe. This is the story of an old man named Rohani. And his mystical story. Dia bilang merantau. Merantau. Sudah cowok kamu dan merantau. Saya bilang cari apa? Merantau. Cari pengalaman di kampung-kampung orang. Lihat keadaan kota. Pengalaman kamu ada dasar saja. Nah, setelah itu. Dari Gorontalo, saya sisir. Semua itu terus saya sisir. Mautin sampai Pantai Barat, Pantai Barat, Palu. Palu turun Poso, Poso turun Ampana, Ampana tidak ada kendaraan, masuk Bunta, baru naik perahu kemari. Rupa-rupa setan di laut, 44 setan di laut. Ada yang antara itu yang menyala itu, ada di dasar, dia atas air, ada pertengahan air, ada di dasar air, sudah ada batir, ada lagi di dasar pasir, dua pasir lagi. Tapi saya pernah berani, baku apa itu ya, cuma yang di centena itu, apa itu ada di danau centena, itu rambi-rambutan bira, yang sama lebih sema-sema itu. Baru lebih macam ada di gunung mana dua lima. Ah sudah itu gunung dua lima sudah bisa di melintang pesawat ke sana. 8 tahun saya diajar, tapi masih kecil aja, tapi belum diajar saya masih kecil, tapi kita tahu berenang, Kapana, lebih kaya kapana yang kakak kiri. Nah, habis itu, begini dia bilang cacara kapana, umur 8 tahun. Begini cara bambik lima, begini cara bambik. Lihat dia bilang suntung. Biasa itu suntung itu. Kalau bahan itu suntung itu, nah sudah. Biasa dia di batu biru. Nah. Sesama dengan batu biru itu suntu. Dia batu kuning. Sesama lagi dengan batu kuning itu. Warna itu. Nah, kalau dia di batu karang-karang yang kecil, sudah sama dengan batu karang yang kecil.
15 tahun saya bisa modul 10 depa. 10 depa bukan 10 meter, 10 depa. Makin tahun lain sudah 20 tahun saya sudah 15 depa. 15 depa. Saya bisa modul 15 depa masih bapak nak sisi apa sama ikan. Itu juga kita panah. Pada akhirnya sudah di situ. Saya sudah umur 30 tahun sampai 30 depa. Saya punya rama dalam dasar air itu 30 menit. 30 menit. Napas biasa. Tidak pakai alam. Napas biasa 30 menit. Bernapas. Jadi kecil bernapas mati saya. Apa dipakai-pakai? Hah? Ada dipakai? Yang ada yang dipakai. Kurak air. Apa dia bernama? Kurak air. Kurak air. Kita kan bilang orang Bajo asalah. Asalah. Itu biar pakai bawa peram. Kalau belum ajar. Apa dia berdoa? Itu asalah itu. Kurak air. Dia kalau belum ajar tidak akan pilih terang. Baras itu mana saya punya guru setiapnya cucu sejengkol di atas kepala saya. Kalau dia curang harang kalau ada tak terang di sepinya badan jatuh semua. Dia bilang jago, dia bilang kamu sepengguh. Tentara sepengguh. Orang di Nelam. Nama Kadue. Berperan di yang barat dulu. Dengan Pak Hussein, Pak Samad, orang-orang Bajo sama orang-orang. Memang jago. Baik, insya Allah. Kalau pergi bawa peram. Ukur saja. Kalau ada orang mencikam, ukur saja itu. Satu tingkat, satu tingkat. Saya tersabun. Apa itu ini? Bukan itu yang saya bawa mati. Yang bawa mati ada juga. Ada juga saya. Lihat bangka biru, bangka-bangka bagaimana tetap ada. Tapi hujan juga mati, sulit. Sulit dikerja. Boy itulah, boy dikali. Boy dikali sama Pak Nuno. Pemaraku beli, bawa si kali. Tiga beli, bawa si Nuno. Raya kulit tak boleh dilan. Marapal, bawa malu layaran. Raku gili, aku nak dilan. Bapak lure sayaran. Boi jangan cerah itu boi dikali itu. Air terang. Digali di pohon beringin. Dia bilang, kalau aku pun sekarang. Jangan jadi bilang bahasa yang tidak boleh. Tidak, dia bilang. Harus bahasa yang sebenarnya.